Cerita datang dari negeri jiran. Ia adalah Ahmad Imran Amsyar, lulusan fisika asal Selangor, Malaysia. Setiap hari ia bersiap pukul 5 pagi bukan untuk berangkat kerja menuju kantor, tapi ke sebuah ruas jalan Sekian 13 Shah Alam, tempat di mana ia menjajakan makanan pada para pengendara. Pria 25 tahun itu menjual nasi lemak yang sudah dikemas dengan acar buah. Mobil sang ibu ia gunakan untuk berniaga. Sebenarnya, menurut data pemerintah, tingkat pengangguran Malaysia menurun dari 3,7% pada Agustus menjadi 3,6% pada September. Angka ini bertahan pada level sama di Oktober. Jumlah pengangguran turun 14,2% dari Oktober tahun sebelumnya menjadi 605.000. Sementara, data pekerja meningkat 3,4% menjadi 16,08 juta. Tapi, tren penurunan pengangguran bisa jadi karena lebih banyak orang yang putus asa. Mereka memilih pekerjaan apapun tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Sebuah studi juga baru-baru ini dilakukan di Malaysia, di mana warga negeri itu di tahun 2022 sebenarnya berada pada posisi keuangan terburuk dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dengan tabungan yang semakin menipis dan mempersulit mereka untuk menghadapi resesi yang membayangi. Sebuah survei dari situs web layanan keuangan Malaysia mengungkapkan bahwa 70% warga menabung kurang dari 500 ringgit per bulan pada tahun 2022. Bahkan ada yang tidak menabung sama sekali. Mengutip Trading Economics, ekonomi Malaysia sebenarnya tak buruk di kuartal 3 tahun 2022. Ekonomi meroket 14,2% secara tahunan, melampaui realisasi pada kuartal sebelumnya sebesar 8,9%. Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kuartal 3 tahun 2022 itu juga di atas ekspektasi para ekonom yang disurvei Reuters, yakni sebesar 11,7%. Gubernur Bank Negara Malaysia Nor Samsiah Mohd Yunus mengatakan, melesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan domestik dan ekspor yang kuat. Malas kerja. Hanya beberapa hari sebelum kampanye besar yang diselenggarakan oleh partai-partai oposisi berbasis agama dan ras Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad meluncurkan kritik keras terhadap etnis Melayu di negara tersebut. Mahathir menyebut orang-orang suku Melayu terus-terusan miskin karena tak mau bekerja keras. Ia pun mengkritik sifat warga Melayu yang malah menyalahkan etnis lain karena kesuksesan mereka. Mahathir mengatakan orang Melayu yang merupakan etnis mayoritas di Malaysia masih malas untuk bekerja. Dia berkata orang Melayu hanya menyadari apa yang terjadi pada mereka. Sayangnya, mereka belum sadar. Orang asing telah membanjiri negara kita. 7 juta orang asing ada di sini. Mereka bekerja. Apa yang akan terjadi pada orang Melayu? Populasi Malaysia sendiri adalah sekitar 31 juta penduduk. Mahathir yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1981 hingga tahun 2003 telah lama mencerca kurangnya dorongan bagi masyarakat Melayu untuk bekerja keras. Selama masa jabatan pertamanya, sebagai Perdana Menteri, ia mendorong industrialisasi negara dan dengan giat mempromosikan kebijakan afirmatif berbasis ras yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan sosial ekonomi antara orang Melayu dan ras lain di Malaysia, yang mencakup etnis Cina dan India. Nasib kami ada di tangan kami sendiri. Marah dengan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah kita, karena Melayu tidak mau bekerja keras untuk menjalankan bisnis dengan serius. Mereka tetap miskin. Pernyataan Mahathir datang di tengah meningkatnya ketegangan rasial atas isu-isu yang dianggap sebagai bias pro-Islam dalam pendidikan publik. Kehadiran seseorang pengkhotbah Muslim India yang kontroversial dan kampanye untuk memboikot produk-produk non-Muslim oleh kelompok media sosial yang telah mengumpulkan ratusan ribu anggota. Sementara orang non-Melayu menuduh pemerintah menjadi calon bagi pemilih Melayu. Orang Melayu mempertanyakan apakah mereka dapat terus melindungi hak-hak istimewa mereka yang diabadikan dalam konstitusi. Pernyataan dibuat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada etnis Tionghoa tentang posisi lemah orang Melayu dalam perekonomian dan untuk mengirim pesan bahwa kemampuan orang Melayu untuk memboikot orang lain masih terbatas karena mereka bergantung pada etnis lain ketika berbicara soal ekonomi. Para pemimpin pemerintah termasuk Mahathir dan Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Wan Ismail
telah mendesak warga Malaysia untuk mengabaikan semua seruan untuk boikot berbasis ras dan berfokus pada mendukung bisnis lokal.